Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polresta Cilacap memberikan informasi beredarnya viralnya salah satu video perundungan di kalangan anak-anak sekolah pelajar. Kemarin kita mendapatkan berita mengenai kejadian perundungan anak-anak di SMP 2 Cimanggu. Kami bergerak untuk melakukan penyidikan. Kemudian kami sudah melakukan pengamanan terhadap beberapa orang yang terlibat di dalam video tersebut. Kemudian ada beberapa orang yang kami bawa ke Polresta untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Jadi 5 orang, 3 orang sementara saksi dan 2 orang yang terduga pelaku sesuai dengan video yang beredar. Sebelum video ini beredar, dari Polresta Cilacap, Satreskrim, kita sudah melakukan pengamanan terhadap yang diduga pelaku. Karena ada sedikit gangguan di mana beredarnya video ini tidak face to face, tetapi menjadi satu kasus tawuran yang besar. Sehingga ada keterlibatan beberapa massa yang mengatasnamakan untuk melakukan tindakan sendiri terhadap pelaku. Jam 15.00 kami sudah mengamankan sampai tadi malam dan subuh tadi. Berikut beberapa keluarga wajib mendampingi 5 orang yang sementara masih kami periksa sehingga tidak ada tuduhan-tuduhan lain atau berita hoax lainnya bahwa kami tidak menangani. Insya Allah kami bisa menangani dengan baik dan profesional karena ini masih melibatkan anak-anak kita di mana semua pihak perlu melakukan pembinaan sehingga anak-anak kita mempunyai akhlak dan ilmu yang baik untuk saling bertoleransi. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.